karena dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk mensiarkan Islam. Ntar di sana ada ala kadar nasi bungkus. Nasi bungkus. Ya, nasi bungkus. Iya, satu orang satu bungkus. Iya, Nenek Nara. Oh, panitia Nenek Nara. Yeah. Padahal mie-nya bubur. Iya, yeah, sebenarnya bubur. Ani simula gin mie-nya ya sakit. Kayak pertengah di nasi. Oh. Marhaban ya Muharram 1445. 5. 5 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel HMP Media, HMP Media, Santren Kreatif Ala Santri. Alhamdulillah sekarang kita udah memasuki tanggal 1 Muharram ya, tahun baru 1445. Oh yang 45 ya. Tahun baru Hijriah, tahun baru Islam ya. Alhamdulillah tadi santri udah melakukan berbagai kegiatan dari pembacaan doa akhir tahun, terus salat maghrib, setelah itu pembacaan doa awal tahun. Awal tahun. Sekarang setelah salat Isya ini mereka akan melakukan pawai dalam menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Ayo kita berangkat. Itu anak-anak udah pada berangkat menuju SD 20 Hampenan. Ya, kita setar di depan SD 20 Ampenan. Langsung jalan ke ketemu perempatan Pasar Pagutan, belok kiri. Lalu ntar ada perempatan di depannya itu ada Alfamart, belok kiri langsung ke lapangan Permai. Langsung finishnya kita di masjid Nurul Arifin. Ntar di sana ada ala kadar nasi bungkus. Nasi bungkus. Ya, nasi bungkus. Satu orang satu. Iya, satu orang satu bungkus. Gak boleh dua. Gak boleh. Oke. Makasih. Iya, iya. Di sini bersama Papu siapa? Papu Mek. Oh, Papu Mek. Nah, nu kan biasanya setiap satu Muharram nu lai, dengan lai kan bubur kan, ini makan tadi nasi kan dunia. Telapun pada sibuk. Oh, yang ngumbi bubur. Panitianya yang naik haji ke Baitullah. Maksud siang yang ngumbi yang pada dengan bubur kan. Panitianya di Nara. Oh, panitia di Nara. Yeah. Padahal mainan ada bubur. Iya, yeah, sebenarnya bubur. Atau emang ya susah minatnya tuh ngumbi. Gampang. Gampang.
Berarti panitia nyuruh ngasih. Iya, panitia nyuruh nasi nih. Pada-pada telur bungkus. Telur bungkus. Insya Allah Bu, tak kebagian deh. Iya, insya Allah gak aku. Oh iya, amin. Iya, yeah. Yeah, makasih nak. Iya, yeah, iya. Yeah. Kuasanya Allah saya Tuhan hadir saya di rumah saya aku masih rumah dulu pas zaman kita diniar. Pas zaman saya diniar dulu itu pertingkat itu wajib itu disuruh buat lampion, macam-macam pentingnya itu lampion. Tapi sekarang nggak ada yang buat lampion. Mungkin ribet juga sih ya. Sekarang mungkin lampionnya serba elektrik kayak ini. Coba Askia coba lihat lampion. Nah kayak gitu. Dulu kita buat lampion tuh pakai apa itu kertas layangan. Terus ada yang macam-macam lah bentuknya. Sekarang pakai listrik semua. Ya kan Askia? Ya. Bunga. Di sini kita bertemu sama vlogger kita pas pawai takbiran dulu itu. Apa kabar? Fadila? Alhamdulillah baik ya. Oh, ingat tak? Tadi saya jelasin kita tuh dulu pernah pas tingkat dunia itu pakai lampion dulu. Ketemu enggak pas kita pakai lampion itu? Kurang tahu ya. Oh ya, berarti pas saya masih di dunia itu. Oh iya, jauh jarak kita di dunia ya. Jauh berapa tingkat? Tiga tingkat ya. Oh. Ada orang. Oh, air. Air. Ini sudah jalan nih. Oh. Ayo, kita jalan. Kita lanjutkan perjalanan. Ahmad. Ahlan Nabi Muhammad. Galikal fadlu min Allah. Ya nana. Ayo angkat. Kita lagi menunggu. Kaki ini udah mati rasa. Kita masih banyak. Kita masih istirahat nih. Panjang perjalanan kita. Kita nunggu yang laki-laki. Tadi kan di depan ada perempuan. Kita sedang istirahat di pura. Masih panjang perjalanan. Kita istirahat dulu ya. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan. Kita nunggu mereka yang ada di sana. Ayo Jess. Main. Ada yang wah di masjid. Ayo Jess. Saya masih gigit. Udah kita nyampe di depan Alfamart dekat SD 26 Ampenan. Sini ada si kembar. Mana kembarannya ini? Oh, Ajis coba di center. Kita nalika. Tuh si kembar adik kakak. Siapa? Nizar Nazril. Gimana? Lelah? Belum. Belum ya masa? Masa pakar Nusa lelah? Belum. Masih pakar Nusa? Masih. Jangan kena nasi noni. Alhamdulillah sangat melelahkan sekali. Tapi ya kita jalannya rame-ramean agak berkurang lah lelahnya. Untuk tim HMP Media sehat selalu. Para krunya. Sukses. Insya Allah juga besok pas ulang tahun HMP Media tuh kita bisa ngerekrut yang baru seperti Pak Sobi. Insya Allah. Siap. Anggota tapi bisa membantu. Oke, siap. Insya Allah. Ingat, Insya Allah HMP Media akan merayakan anniversary-nya yang ke berapa? Yang kedua tahun. Tiga. Pertama itu kan nggak dirayain. Iya, nggak dirayain. Terus insya Allah pada tanggal 16 Agustus, satu hari sebelum hari kemerdekaan. Semoga ada anggota baru. Amin. Yuk kita kembali ke pawai ta'arufnya. Thank you.
Kita udah jalan dari depan SD 20 Ampenan. Alhamdulillah kita udah jalan setengah kilometer. Setengah perjalanan. Alhamdulillah kita udah sepertengah perjalanan. Nah, lagi bentar kita mau melewati ada namanya Warung Mbak Yul. Warung Mbak Yul ya, di sana juga ada. Mbak Yul itu kan salah satu alumni. Iya, salah satu alumni juga. Alumni banyak pertama. Juga karyawan di sana alumni Ponpes Hidayatul Mutakin. Ada vlognya. Sekarang beras. Kita bentar bersama Datuk Musti. Nah, tuh Datuk Mustiani. Datuk Mustiani ya, Datuk Mustiani. Nah, lah kan biasanya bubur doang kan uski Muharram kan ini makan nasi kan dunia yang ngombe karena dengan tuata masih lek Mekah. Oh iya. Dendara ngerakan kita gitu ani simula gin miane ya sakit kayak petengah di nasi. Oh jarine berarti tergantung panitia ya. Saya nyuruhnya ngadu nasi kan ini kan panitia nah ya. Terus endah arah camu alasan karena buburnya susah tepina itu susah tepina. Itu susah tepina kurang-kurang. Dalam tengah aduknya. Ya, lah ngaduknya. Dan malik penggunaan pengaturannya lebih berat daripada nasi. Oh, jadi nama ya. Nasi simpel. Simpel. Terus endah suruhnya nasi bungkus makan di nasi kotak. Ya, saya berniat nasi kotak ya nasi kotak, nasi bungkus yang bungkus. Bagus, Pak Kaling Rubin ngumumang ngaduin harus nasi bungkus di kanggo nasi kotak. Karena ketumpah nih ya, karena ini sebagian. Jadi baru sebaru saya yesino arak nih le balene jadi apa dek adu nasi kota. Oke, gitu makasih ya. Gengge. Yang utama bahwa ini dalam rangka mensiarkan akan tahun baru Islam. Momen di mana umat Islam menjadikannya sebagai momen untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pawai ta'aruf ini adalah untuk memperkenalkan. Ya ini memperkenalkan Islam itu sendiri dan memperkenalkan tradisi yang biasa dilakukan di Pagutan, terutama kami Presak Barat. Jadi itu yang utama, karena dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk mensiarkan Islam, simbol-simbol Islam, diantaranya yaitu tahun baru ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan syiar, simbol-simbol agama Islam, maka itu datang dari ketakwaan hati. Maka kami mengadakan acara pawai ta'aruf ini, yakni diawali dari pembacaan Al-Quran, wirid, istighfar, doa-doa, sehingga diakhiri dengan pawai ta'aruf sebagai rasa kegembiraan dan kebersamaan masyarakat. Nah, inilah tujuan daripada pawai ta'aruf ini. Nah, demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini mana yang lebih enakan tuh pakai bubur atau nasi? Yang lebih afdolnya itu pakai bubur karena sudah menjadi tradisi kalau bulan Muharram itu. Oh, emang tradisinya bubur ya? Iya, tradisi. Sudah menjadi tradisi dari tahun-tahun. Pokoknya kalau bulan Islam, 1 Muharram sampai 10 Muharram itu harus menggunakan bubur. Padahal enak bubur, ya, tapi sekarang pakai nasi. Iya, nggak tahu juga. Mungkin, Pak, apa namanya, dilihat dari sisi sisi bagaimana lelahnya pawai para peserta pawai, mungkin makanya disuruh diganti pakai nasi sama Pak Kaling. Biar lebih simpel juga ya, sama Pak Kalingnya. Oke. Selamat tahun baru, marhaban ya Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua lebih baik lagi dari tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Dadah.
cuma enggak ada aja. Bah, mau YouTube lu. Nah, teman YouTube lah. Baba. Cuma beda nih lihat ini. Oh, makan beda. Cara soalnya itu gelap. Halo, kan ini Faismu kemarin pasangan yang kemarin menikah. Faismu bersama istrinya. Mana istri? Halo istri. Bagaimana kehidupannya setelah berapa bulan jadinya? Berapa bulan? Alhamdulillah. Berapa bulan? 2 bulan lebih. Oh, alhamdulillah 2 bulan ya. 2 bulan lebih. Bagaimana? Maaf, ada kecelakaan. Ajis. Udah lihat depan Ajis. HP-nya terjatuh. Oh ya, kita kembali ke Pak Ismu. Gimana kehidupan setelah menikah? Alhamdulillah, wa syukurillah. Bahagia terus, senang terus. Senang terus ya, Ismu Zamroni. Setelah menikah, selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, ya Allah. Dan juga cepat diberikan keturunan. Amin. Tapi ya, kita tetap senang kok Pak Ismu. Jika Pak Ismu bahagia, kita pun bahagia. Alhamdulillah. Tapi tetap Pak Ismu selalu berkiprah di pesantren. Insyaallah makin jadi tetap, jadi guru tetap dia. Wilayah yang milik kiamah. Wilayah milik kiamah ya. Dan apa itu suaranya? Salam perempuan. Kita udah hampir sampai ke masjid. Aduh, kaki. Masjid Nurul Harifin. Sakit. Ya udah sakit nih kaki. Iya. Kayak kita lari, belum kita apa? Nasinya nanti dihabisin. Ya Allah, sama Haikal. Cepat kita lari. Dihabisin sama Haikal. Ya Allah. Jis, sakit nih. Jis, serius. Ya. Nanti Jis. Serius sakit. Ya ampun. Anbi. Panjang. Sekian dan terima kasih vlog kami hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar pawai ta'aruf kita di malam tahun baru Islam 1 Muharram 1445. Jangan lupa selalu pantau channel kami, channel HMP Media, masih banyak video-video yang lain. Dan jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.